Nah, teman-teman banyak yang rindu sama Bu Nelly. Aduh, Bu Nelly, apa kabar bilangnya? Kabar baik. Kabar baik. Dari Kampung Jelarai. Oh, dari Kampung Jelarai tadi? Iya. Jalan kaki? Iya, aku sama Udin baru pulang. Jalan kaki? Iya. Capek. Sahabat Egi Kaltara, jumpa lagi bersama kita di sini di channel Egi Kaltara. Dan hari ini kita sudah sampai di tempatnya Bu Nelly dan Bapak Udin. Teman-teman, mungkin kurang lebih 2 minggu kalau enggak semingguan gitu ya, kita enggak jumpa dengan Bapak Udin dan Bu Nelly. Dan akhirnya kita datang bawakan pesanannya kemarin. Nah, itu ada Pak Udin, udah nungguin kita dari tadi. Nah, kita bawakan tembakau dan pesanan yang sebelumnya. Nah, ini jagungnya udah subur Sobat Kaltara. Ternyata belum panen ya. Ini udah bisa nih dipanen. Udah daunnya udah apa? Ini udah kering nih. Udah bisa nih. Nah, kemarin kita minta untuk merintis itu, tapi kayaknya Bu Nelly masih sibuk ya, Sobat Kaltara. Kita nggak tahu apa kabarnya Bu Nelly. Nah, mungkin teman-teman juga rindu ingin berjumpa dengan Bu Nelly, melihat keadaan Bu Nelly, apakah Bu Nelly sehat-sehat. Abang Egi aja udah lebih seminggu nggak jumpa. Jadi kita belum tahu kabarnya gimana. Ah, ternyata itu udah dirintis sama Dekel Tara. Wah, mantap ini. Nah, ini kangkungnya sebagian udah dibibit nih. Ini seperti Kaltara. Kita lihat kebunnya dulu. Nah, ini di sana. Wah, betul udah dirintis sebagian ya. Ini ya, dirintis sebagian. Ya, semoga lah semua yang tinggi-tinggi nanti dirintis Bu Nelly. Dan kita siap belikan bibit untuk Bu Nelly. Nah, labunya ini subur sekali. Kan Sobat Kaltara, kalau di tempat seperti ini yang tinggi itu subur dibanding yang di bawah. Nah, kita akan langsung saja ke tempatnya Bu Nelly. Banyak yang tanya, "Bang, kunjungin Bu Nelly dong. Bu Nelly selama Bapak Arum pindah nggak pernah datangi lagi." Nah, hari ini kita akan berjumpa dengan Bu Nelly, Sahabat Kaltara. Ini kebunnya. Ini banyak nih hal baru yang kita temui di sini. Wah. Nah, itu Bu Nelly, Sahabat Kaltara. Bu Nelly lagi nimbah. Lagi mungkin cuci apa itu? Cuci, kita panggil ya. Selamat sore Bu Nelly. Apa kabar Bu Nelly? Kabar baik. Wah. Aku sudah pindah. Pindah sudah. Wah, mantap. Bu Nelly ini apa tuh kemarin? Bu Nelly minta apa tuh kemarin? Tembakau. Ya, tembakau. Ya. Kata Om Boy, Bang Boy, Bu Nelly cari itu. Bu Nelly nggak ada habis tembakau-nya. Sama ini Bu Nelly ada pancing dong. Ya. Sama tasinya. Pancing kok. Nah, itu. Di sini pancingnya. Nah, pancingnya. Bukan kue. Bukan kue. Aku mancing. Enggak apa-apa. Nanti Bu Nelly batangnya diambil di mana Bu Nelly? Salak. Batang salak. Salak ya. Oh, yang di bawah situ ya. Batang salak. Nah, teman-teman banyak yang rindu sama Bu Nelly. Aduh, Bu Nelly, apa kabar bilangnya? Kabar baik. Kabar baik. Dari Kampung Jelarai. Oh, dari Kampung Jelarai tadi? Iya. Jalan kaki? Iya, aku sama Udin baru pulang. Jalan kaki? Iya. Capek. Lewat mana? Ini lewat sana ya. Ikut Toto juga numpang. Oh, ada mobil numpang. Juga. Numpang. Jadi Bu Nelly, hari ini cuci apa itu? Cuci piring. Ayo, kita lihat Bu Nelly cuci piring. Baru aja pulang, Bah. Iya, waduh. Bu Nelly habis
pulang dari Jelarai, sahabat Egi Kaltara. Nah, ketemu Bang Egi mungkin udah lama nggak ketemu ya? Iya. Seminggu lebih ya? Oh, kena angin. Ah. Hujan keras, angin, banjir. Nah, hampir roboh, aku cepat. Pindah Bu Nelly? Iya. Astaga. Sama betul sudah kami sarung juga. Bu Nelly. Iya. Ganti-ganti. Nah, ini itulah Bu Nelly, sahabat. Jadi cuci piring nih Bu Nelly? Iya. Ayo cuci piring lah, nggak apa-apa. Sambil tak videoin sambil kita ngobrol. Lepas juga pindah, nah tuh gelap lagi. Gelap mau hujan lagi. Hujan lagi nyari kan? Wah ini hujan. Pancingnya Bu Nelly eh? Pancingku tuh. Wih, kok nyangkut Bu Nelly? Nyangkut. Tadi kah? Nggak tahu tadi pagi. Oh itu? Macam mana ikannya? Kayu. Oh kayu. Kadang aku nyelam nanti. Karena ada ikannya aja. Yang nggak ada ikan, nggak lah. Nggak ada ikan bahkan. Bu Nelly nyelam kalau nyangkut? Ya. Turun ambilnya? Turun. Wih banyaknya pancingnya Bu Nelly ke sana. Banyak. Dapat gak juga? Satu aja gabus. Hmm. Kayak gini aja. Pakai umpan apa? Keong. Oke, keong. Ya. Cacing enggak ada kah Bu Nelly ya? Enggak ada, di Jelara aja. Kalau belut, ah. Labi-labi di sini. Ya, belut. Arun selalu dapat labi-labi, belut yang enggak ada. Hmm. Kami bertiga buat RW. Itu aja. Tapi dapat aja apa? Labi-labi. Labi-labi belut, rupanya. Hari ini dapat kah Bu Meli? Ada dapat? Enggak ada belut. Sama sekali ya. Susah mau cari belut, enggak ada orang jual. Hmm. Di Pasar Indo pun enggak ada. Nah, iya. Selama kita tinggal seminggu lebih, Bu Nelly. Kegiatannya apa Bu Nelly? Gimana yang rintisannya? Yang sebelah sana udah lumayan ya? Belum juga. Musim hujan ya Bu Nelly ya. Sibuk pindah pondokku dulu aku, Bah. Itulah. Baru ini hari. Alalalalala, kuatnya hujan. Tadi pagi kan? Tadi pagi kan hujan deras. Kemarin terakhir aku kasih pindah nih. Kemarin enggak hujan. Ini hari baru dia hujan. Semalam ku tunggu hujan kilat aja enggak hujan. Guntur kah? Iya, guntur. Tadi malam. Kilat aja enggak hujan. Nah, sampai sekarang ini Bu Nelly lagi cuci piring. Ada Maco sama Made. Ada di sana? Ngerintis kebunnya. Berdua tadi dia. Maco sama Made. Mereka kesini kah tadi Bu Nelly? Mereka kesini tadi. Ketika Udin dorong kemarin di sana. Bersih rumputnya. Oh, mereka ini. Ya. Ada tadi bapak-bapak mau antarkan aku. Ibu Nelly enggak bisa naik motor kata anu tipeng. Enggak bisa aku bilang. Kalau bisa aku anu kan udah bilang. Apa itu? Bapak-bapak sama bininya. Kenapa dia? Mau antarkan aku apa-apa juga. Minyak makan. Oh, pernah ke sini? Nah, pernah. Orang tadi sudah ada ke sini. Kalau kau bisa. Enggak, aku enggak bisa. Udin bisa naik sepeda, aku bilang. Oh, bisa Om Udin naik sepeda nanti ya. Nanti bosku suruh aku, nanti aku ke sini kalau bukan hari Sabtu. Hari Kamis dia bilang. Kemarin enggak juga dia datang. Oh, kapan naik dia datang? Motor, naik motor dorong sama bininya. Kemarin kah dia datang? Dua kali sudah datang. Sama bininya. Aku orang Tanjung Palas, kantorku di situ dia bilang. Oh, orang kerja ya? Wah. Bawa minyak makan, kue. Wah. Kemarin gula, ya? Gula. Kemarin. Kapten ya. Kapten. Sabun mandi, sampo. Nah. Berarti banyak yang sayang ya. Bu Nelly ya. Banyak yang sayang dan peduli dengan Bu Nelly. Jadi terima kasih kepada orang-orang yang mungkin di sekitar sini, bahkan di luar ya Bu Nelly ya. Yang sudah antarkan sembako untuk kebutuhan Bu Nelly dan Bapak Udin. Bu Nelly ucapkan banyak terima kasih ya Bu Nelly ya. Iya. Itulah. Nanti dia antarkan sepeda. Oh iya kah? Iya, sepeda. Orang dari mana sih Bu Nelly? Aku selalu lihat kau, kasihan aku lihat kau, dia bilang sama bininya. Betul. Ini kali aku belikan kau sama lakimu sepeda, dia bilang. Syukurlah Bu Nelly. Dia kerja kantor juga, bosnya yang suruh. Syukurlah Bu Nelly ya, kalau ada yang peduli seperti itu, yang perhatian. Nah, semoga kedepannya kan Bu Nelly makin banyak yang lihat dan mungkin membantu Bu Nelly. Mungkin. Itulah. Nah, hari ini Bu Nelly pulang dari Jelarai ya? Iya. Jalan kaki kasihan. Ya. Oh, atau naik mobil juga? Numpang tadi. Numpang tadi ya.
Habis rokokku pun habis. Nah. Mau menebas hujan juga. Bagus, jadi pas dong Bang Egi bawakan. Ya. Tembakau. Karena maco sama madi di ladang juga. Ya, memang Bu Nelly paling suka tembakau kah? Tembakau. Tembakau itu ya. Kurang gini janganlah. Yang 20.000 ya. Iya. 20.000 satu ya kalau itu. 20.000. 25 kah? Itu cukup ya. Itu ada ikan Bu Nelly? Ikan tuh. Ikan gabus lah tuh. Tapi itu nyangkut sudah mana bisa tuh? Nyangkut. Nah. Itulah aku bilang, teman-teman nyari Bu Nelly, mana Bu Nelly? Kenapa enggak pernah dikunjungi lagi? Ya. Bukan enggak pernah kunjungi Bang Egi, jauh di perbatasan. Ya. Nah, dan hari ini sempat datang di tempatnya Bu Nelly. Lagian Pak Arun juga cukup jauh ya Bu Nelly di sini ya. Iya. Jauh ke sana. Jadi kadang kita ke Pak Arun, Pak Arun juga seminggu baru saya datangin karena memang agak jauh. Itulah. Oke, jadi selesai Bu Nelly. Sudah. Oke, ayo Bu Nelly antar. Siap, sudah. Oke, Sobat Iklara, terima kasih hari ini kita sudah bertemu dengan Bu Nelly. Setelah sekian lama teman-teman mencari mana Bu Nelly, nah, akhirnya bisa jumpa di sini. Oke, Sobat Iklara, terima kasih dan sampai jumpa. Next ya, videonya kita akan meliput rumah barunya Bu Nelly. Oke, thank you. Selamat siang.